baginda Nabi Muhammad SAW senang kepada kalian. Wah, ini anak yang dibanggakan. Cukup saya ya. Alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah ini anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua mereka. Mudahkan mereka dalam menuntut ilmu. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berduli kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada semua yang mengurusi mereka segala kebaikan. Dari para guru, para sesepuh semua, ya Allah, berikan kebaikan untuk diri dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan setelah engkau pertemukan seperti ini, jangan pisahkan kami, ya Allah. Kami terus ingin bertemu dalam kebaikan, kebaikan, kebaikan di dunia hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan urusan orang tua mereka, ya Allah. Urusan rezeki mereka, rezeki yang halal berkah. Urusan dunia dan urusan akhirat, urusan para sesepuh, para juang, berikan kemudahan. Kemudian urusan mereka, urusan dunia, urusan akhirat, urusan lahir batin. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan sebagai yang akhir. Berikan kepada semua yang telah berjuang di sini segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Dan kau tidak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha